Liverpool hajar Arsenal di Piala FA Cup. Dalam hasil positif itu, Darwin Nunes dan Ibrahima Konate memukul kepala fans saat merayakan gol pertama Liverpool ke gawang Arsenal. Liverpool mampu membuka keunggulan lebih dulu pada menit 80. Pemain Liverpool merayakan gol itu dengan sangat ekspresif. Salah satu fans Liverpool masuk ke pinggir lapangan untuk merayakan gol tersebut. Fans itu pun berpelukan dengan para pemain Liverpool, termasuk Nunes dan Konate. Lucunya, Nunes dan Konate memukul kepala fans tersebut. Nunes yang pertama kali melakukannya, lalu Konate. Ia bahkan melempar kupluk fans tersebut ke tanah.